Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang sahabat Gabah Studio. Ini kita siang ya, karena kondisi tadi cuaca hujan, kita tidak ada aktivitas. Kita mau review ini sahabat ya. Ini adalah driver DCS yang langsung berkarakter dia, berkarakter mid-hike. Jadi nggak flat seperti driver pada umumnya. Driver dengan dua tingkat, terus ini yang terakhir ini adalah transistor TEF. Ini ada juga yang jenis lausap gitu juga ada, cuman ini kita kebutuhannya untuk yang mid hike, makanya kita pesan yang mid hike. New DCS Cap Singo karakter mid hike Lihinjok. Jadi ini barusan nyampe. Ini udah kita persiapkan perangkat-perangkat pendukungnya untuk kita rangkai. Jadi intinya sebelum kita nanti rangkai cek ya, setelah dirakit, jadi kita pastikan bias DCO kita set dulu. Jadi kalau nanti DCO udah 0, bias, soal bias mah kita bisa mainkan di, saya suka main di ring 38 sampai 42, itu kesukaan saya. Jadi nanti transistor finalnya enggak terlalu panas. Oke, sementara itu dulu lah. Apa sih yang mau di itu? Oh ini, ini transistor ini yang bagus. Kita cabut, nanti kita taruh di HS, di pendingin, agar dia bisa stabil, lebih stabil kalau dia di itu. Dia kan bersifat sensor juga untuk mempengaruhi bias dan DCO, itulah bias yang terutama. Jadi panasnya berapa derajat gitu dia nanti bisa atur. Oke lah, sementara itu dulu. Kita langsung mau rakit aja ini. Produknya Mas Lihin ini, Cap Singo. Semoga berhasil ya sahabat ya. Ini kita mau langsung rakit aja, kita cek sound aja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.